kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber. Oke, jadi kali ini saya udah ada di loket. Hari ini tuh hari kedua ramean arus balik tahun baru ya, Bang. Arus balik pergantian tahun. Hari kedua. Tapi kalau hari ini ada berapa unit? Hari ini sementara kita 32 unit. Kemarin sudah menembus 39. Wah, 40 kurang 1. Itu 39 sore toh. Kalau yang sorenya toh? Berarti 39 dikurang AC pagi 5 berapa? 34. 34 dikurang utaranya 4. 30 berarti. 30 terus dikurangin paketnya. Oh. Paketnya masuk. Pakainya masukin aja. Paketnya biru, Pak Indra? 4. 26. Ya, bagus. Jadi kemarin ada masuk kategori lulusan matematikanya bagus ya. Jadi kemarin buat kemarin itu ada 26 yang jam reguler. Sore 4 hari dari Kutoarjo ya. Ya, dari Kutoarjo ada 26, terus utaranya 4, jam malam 4. AC pagi 5, tembus 5. Dan yang buat hari ini baru 30 yang terdaftar. 32. Baru 32. Tapi ini nanti kalau ada yang canda-canda lagi setutan nih, buka. Oh, kita buka. Buka, harus buka dong. Ya, judulnya sumber alam nggak boleh katakan penuh, habis. Buka terus. Ada terus, begitu. Nah, spesial ini, loket ini kurang di notice, maksudnya loket ini kurang dilirik lah untuk konten-konten. Nah, makanya kali ini mumpung ramean, saya pengen ada di loket, kita ngelihat bareng-bareng kegiatannya orang loket tuh ngapain aja toh. Kok kayak loket cuma jual-jualin gitu, kayak nyantai apa? Nyantai apa enggak? Minimal masih bisa minum teh kotak. Nah, rasa lemon, walaupun agak sedikit kecut, tapi bikin semangat kita lah. Bikin semangat. Karena ada manis-manisnya. Malah promosi guys. Nah, nanti teman-teman lihat aja, saksikan aja. Kalau dari pagi sampai ke siang ya itu sibuknya masih so-so lah, masih milandai, masih biasa lah. Masuk ke sore ntar kalau DP-DP kecil udah masuk ya. Iya. Itu udah. Ntar dilihat lah, ini ntar meja sini itu udah penuh. Ntar kita lihat bareng-bareng. Yuk. Oke teman-teman, ini sekarang jam 12:30 siang dan barusan saya lihat Pondok Ungu penuh. Pondok Ungu ya sore aja nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 mobil penuh, 9 bis penuh, dan ini masih jam 12:30 siang. Kita lihat reportnya aja. Ada 1.565 penumpang. 1.565 penumpang ini dua sisi. Dan ini kita baru dapat info kalau bis yang langsir ke Jogja itu kan kita pakai bis sejutan. Itu tadi ada yang baru nyampe Gombong, ada yang baru di mana, baru di mana. Dan sepertinya hari ini judulnya kalau loket nyebutnya selamat malam ya Mbak Nia. Iya. Selamat malam. Hari ini judulnya selamat malam. Jadi nanti ya kita lihat aja kreditnya kayak apa. Ini aja sebenarnya permintaan penumpang ke arah Pondok Ungu Ciledug itu masih banyak. Ciledug Polres Pondok Ungu itu masih banyak, sama Lebak Bulus Pondok Pinang itu masih banyak. Ini nggak tahu bakal ada tambahan lagi atau enggak. Cuma ada beberapa bis setut yang memang belum dijual, dan itu tapi baru nyampe di Larangan Brebes. Nah, nanti kita coba lihat operatornya lah, operatornya Mas Alek, apakah dia berani buka lagi atau udah cukup segini aja.
Kita lihat aja. Yuk. Nah, ini teman-teman udah dimulai. Ini udah dijembreng-jembreng, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. 27 bis, 27 armada berangkat sore ini. Ini udah ditata, diklasifikasikan sesuai sama tujuan. Ini di atas ada Merak sama Ciledug, Cibarusa. Ini Pondok Ungu, mau dia yang Pondok Ungu Cikarang sama Pondok Ungu Tanjung Priok. Ini ada Bogor sama Pores, Bogor Pores di sini. Ini Pores, sisaan Pores sana. Ini udah ada laptop Cilengsi sama BSD Pondok Cabe. Penuh ini satu meja. Mas, ini kan ada voucher makan. Mau ditukar di sini atau di barang aja di rumah makan? Kalau di sini ayam goreng, ayam crispy. Di sini bisa, di rumah makan bisa. Ya. 40 semoga sih. Bisa, di sini bisa. Mas, ini kan ada voucher makan. Mau ditukar di sini apa nanti di rumah makan aja? Di sini ayam. Enggak, kalau di sini nanti kita kasih dari sini ayam goreng. Kalau di sana nanti tergantung sana makannya apa, masaknya apa. Di sini aja. Ya, dua-duanya, Mas. Mas, ini. Pak, selamat. Ntar ya, Pak. Mas Unit. Mbak Ram. Mbak Terun. Di sini, Mas. Oh, ambil paket. Bentar, ini sama ini, Mas. Bang, ambil paket. Yang ini apa? Iya, ya. Mas, ini kan ada voucher makan, ya. Pak. Mau ditukar di sini atau di rumah makan aja nanti? Di sini aja.
Oke teman-teman, jadi ini adalah dua bis terakhir buat malam ini, Sabu Jagat sama tambahan ini. Sudah selesai dan tinggal berangkat. Di luar dugaan ya bang? Hah? Di luar dugaan yang tadinya dikira bakalan kenapa-kenapa ternyata lancar. Wah lancar, alhamdulillah ini karena emang faktor alamnya mendukung lah. Faktor alamnya mendukung. Biasanya hujan, sekarang udah gak hujan ini. Ya jadi jalan kan gak licin. Berarti ini pulang nih? Ya, bisa pulang? Saya langsung manuver pak. Langsung manuver kemana? Iya, ke rumah. Rumah. Nah itu teman-teman, jadi loket itu kalau ramean begini tuh ya setiap hari sih, bisa dibilang setiap hari, mau ramean mau enggak, mau hari biasa mau enggak, mau pas ramean, mau hari biasa atau pas ramean, tetap dia pulangnya menunggu bis terakhir jalan, pulangnya menunggu bis terakhir jalan dan loket baru bisa pulang. Dan kegiatan loket itu seperti tadi itu, ya ngatur penumpang, terus ngurus DP-nya biar bisnya bisa jalan, supaya bis itu nggak salah jalan lah, maksudnya nggak salah ngerit mana, harus ngambil latihan mana, terus penumpangnya nggak salah yang mana. Itu tugasnya loket sebagai operator. Dan ini kita bisa pulang sekarang hampir jam 8. Ini bisa dibilang masih buat loket sumber alam kota aja, ini masih biasa lah naik jam-jam segini. Yang luar biasa itu nanti pas lebaran itu nanti luar biasa lagi, agak gelap ya. Kalau pas lebaran nanti bakalan lebih luar biasa lagi. Nah besok lebaran kan April nih, lebaran besok kita lihat
POV lah, POV dari kru gimana rasanya pas lebaran sama dari loket gimana rasanya pas lebaran gitu. Oke, sekian dulu ini konten kali ini. Mau siap-siap pulang, udah kangen rumah. Mau mandi, ini badannya udah fliket. Sampai ketemu di konten berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bermanfaat.